Dalam pada itu, Tan Sri S.A. Vigneswaran menyampaikan amanatnya yang terakhir sebagai yang dipertua Dewan Negara dalam persidangan khas Dewan Negara hari ini. Beliau akan menamatkan tugas pada bulan Jun ini, namun berikutan sidang parlimen telah ditangguhkan ke Julai, beliau mengakhiri tugasnya hari ini. Tan Sri telah pun dipilih sebagai ahli Dewan Negara ataupun Senator pada tahun 2014. Seterusnya dipilih sebagai yang dipertua Dewan Negara pada tahun 2016. Dan kami sebagai pihak media, kami melabelkan Tan Sri sebagai seorang speaker yang sangat tegas. Kerana apabila kami melihat dalam siaran langsung persidangan Dewan Negara, Tan Sri memang cukup tegas dalam setiap perkara yang dilaksanakan oleh Senator termasuk dalam aspek persidangan Dewan Negara. Jadi apa harapan Tan Sri selepas ini dalam persidangan-persidangan Dewan Negara yang akan datang? Dewan Negara ini ada berlainan sikit kerana banyak senator-senator yang dilantik ini walaupun ada juga lantikan ahli politik, tetapi mereka ini banyak kebanyakannya adalah berpelajaran tinggi dan adalah dari yang telah bertugas dalam kerajaan dan sebagainya sebagai ketua-ketua masyarakat dan juga ketua-ketua badan NGO dan sebagainya. So kerja kita dari segi itu senanglah kerana pendapat mereka adalah untuk menghalusi undang-undang dan memastikan bahawa kita ada SOP untuk bagi-bagi kerajaan yang akan menggunakan akta-akta tersebut.